Inilah kegiatan keagamaan setiap malam Jumat diadakan kegiatan marhaba anak-anak Kampung Pabean Desa Terati Kecamatan Keramat Watu Kabupaten Serang Banten. Mudah-mudahan anak-anak tetap semangat. Setiap malam Jumat insya Allah selalu diadakan kegiatan marhaba. Marhaba untuk memuliakan, membahagiakan Kanjeng Nabi kita Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kalian semua, kita semua mendapatkan syafaat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Thank you.
sehingga sama-sama kita belajar marhabah setiap malam Jumat. Ini diadakan kegiatan ini di Kampung Pabean RT 9, Musola Al Ikhlas, Desa Terate, Kecamatan Keramat Watu, Kabupaten Serang. Mudah-mudahan kegiatan ini menjadi kesemangatan untuk anak-anak yang lain, ya, jadi masukan yang baik juga untuk generasi-generasi penerus nanti. Mudah-mudahan kegiatan setiap malam Jumat marhabah ini tidak putus, ya. Mudah-mudahan setiap malam Jumat terus diteruskan oleh generasi-generasi penerus Desa Terate, Kampung Pabean RT 9, bertempat di Musala Al-Ikhlas ini. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.